Cara setting tahun di HodiWatch. Tampilan pertama saat jamnya kita tap adalah tampilan awal. Untuk setting, tekan layar jam cukup lama sampai angka jam berkedip. Jika tidak ingin diubah, langsung ditekan saja sampai angka menit yang berkedip. Lalu langsung ditekan lagi sampai muncul huruf Y dan angka seperti ini. Y ini artinya year atau tahun. Kalau tahun yang akan diatur terlewat, bisa ditap terus angkanya sampai ke angka 60. Lalu angka akan kembali lagi ke angka 1. Kita bisa lanjut pilih, contohnya sampai angka 21, yaitu tahun 2021. Setelah dipilih 21, tekan cukup lama sampai pindah ke menu bulan dan tanggal. Sebelah kiri ini bulan sampai angka 12, tinggal disesuaikan. Contohnya pilih bulan 6, lalu ditekan agak lama lagi sampai angka tanggalnya berkedip. Angka tanggal ini sebelah kanan bisa ditap terus untuk menyesuaikan tanggalnya sampai akhir. Nanti akan balik ke angka 1 lagi. Setelah semuanya diatur sesuai keinginan, tekan jamnya agak lama dan tampilannya akan kembali ke awal tanda jam sudah selesai disetting.